rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang. Oke boy, balik lagi sama gue di Rise di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue akan mereview mobil. Wah, mobilnya ceritanya mobilnya masih baru banget. Jadi ini salah satu line up terbaru dari HPM, Honda Prospect Motor. Oke, ya ini dia, ini kuncinya. Teman-teman bisa lihat, tebak mobilnya apa. Ngapain ditebak ya, orang ada di judul kadang-kadang lo di. Oke. Nah, di belakang gue sudah ada satu Honda WRV. Ya, ini adalah Honda WRV. Gue nggak ngerti deh baca gimana, WRV atau WRV, terserah deh, bebas deh. Yang pasti di belakang gue ini sudah ada satu Honda WRV yang kelasnya ini adalah WRV RS Plus. Sudah Honda Sensei. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat Honda Megatama yang sudah meminjamkan unitnya nih untuk kita review nih. Gila is review mobil baru ya gak sih? Ya. Kita akan lihat, jadi seperti pada mobil pada umumnya pasti memiliki 5 sektor ya kan. Dari yang pertama itu adalah dari sektor eksterior. Nah, jadi gue akan coba bahas. Yang pertama bisa kita lihat, nah ini yang paling gue suka sih. Grillnya ini udah futuristik sekali ya. Jadi desainnya udah yang terbaru. Sedangkan untuk VRV yang tipe paling rendah ternyata grillnya berbeda, tapi mobilnya nggak belum kita tampilkan di sini ya. Tapi gue rasa udah banyak sih di tempat lain reviewnya. Terus yang gue lihat di sini adalah dari bagian headlampnya. Ya, cakep ya, manis ya. Terus di bagian fog lampnya di sini juga manis banget tempatnya. Dan di sini ada semacam gerigi-gerigi di bagian lips depan. Jadi mobil ini cute ya. Bahasa anak ininya cute. Jadi mobilnya cute, cocok banget nih kalau misalnya dipakai sama perempuan-perempuan ya. Iyalah ya. Tapi cowok juga cocok, masih cocok lah. Untuk teman-teman mahasiswa atau adik-adik pelajar yang udah bisa punya SIM, udah punya mobil, ini bisa menjadi pilihan kalian juga nih. Nah, terus yang kedua kita lihat dari bagian atas ini ya. Nah, jadi tuh di sini dia kayak nyiapin kalau lo mau pasangin roof box. Coba kita lihat dari jauh, kita mundur. Iya, lo bayangin kalau di situ ada roof box seperti apa hasilnya? Nah, kayak gitulah. Cakep ya kurang lebih. Nah, Honda WRV ini bisa dibilang agak sedikit menyerupai. Mungkin referensi juga ya dari Honda HR-V. Kenapa? Ya, ini dia. Jadi, pintu belakangnya itu handle-nya dia nyatu dengan si kaca. Nah, tuh ya. Ini kebetulan kekunci nih. Jadi nggak bisa kita buka. Ada kuncinya di gua. Tenang aja, nanti kita masuk. Oke, terus kita bisa lihat dari spion. Dia sudah ada kameranya juga nih di sini nih ya. Jadi untuk Honda Sensei kayaknya kepake juga untuk Honda Sensei-nya. Terus di bagian samping yang lumayan unik itu adalah dia memiliki fender. Nih ya, mini fender yang membuat mobil WRV ini jadi kelihatan lebih gagah. Gimana menurut kalian? Gagah nggak? Kalau kurang gagah, ganti velgnya. Sabar. Jangan ganti velg dulu. Sekarang kita lihat dulu yang lain. Kita lihat bagian di belakangnya dulu nih. Nah, di belakangnya sendiri tuh ya. Ini ada spoiler yang menurut gue spoiler tapi nggak spoiler banget. Ya, mungkin kalau spoilernya dibikin lebih gede dikit lebih bagus ya. Tapi balik lagi ya, mungkin Honda WRV ini mengusung konsepnya yang simple, minimalis. Jadi ya, okelah. Nah, selanjutnya kita lihat ya, kalau misalnya dari belakang sih ya, ini menurut gue sih ini tampilannya kayak BRV semi brio. Ya, semi brio ya. Ya, lampunya udah futuristik. Ya harusnya sih udah futuristik begini memang ya kalau kita lihat dari harganya. Nah, ini tuh ternyata yang jadi perbincangan para reviewer mobil lainnya, yaitu mobil ini ternyata belum memiliki defogger. Tahu nggak defogger itu apa? Nanti akan gue jelasin. Ya, sudah ada wiper belakang. Ya, konsepnya sama ya. Jadi merah hitam udah gitu ada list warna silvernya di bagian body kitnya. Nah, kurang lebih inilah tampilan luarnya. Nah, sekarang gue akan masuk ke dalamnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalamnya, gue mau kasih lihat dulu kuncinya. Honda WRV kuncinya bisa dibilang hampir sama dengan Honda-Honda yang lain, dari Honda Civic, City Hatchback, ya hampir sama. Cuma bedanya kalau City Hatchback bisa di starter dari luar, Civic juga bisa sih setahu gue. Nah, di sini kita tinggal, dia sensor nggak ya? Oh, ternyata sensor ya, jadi nggak perlu dipencet lagi. Untuk tinggal diginiin aja, kecuali dikunci. Kalau kunci baru pencet. Nah, ya kan?
Tapi kalau mau buka, ini tinggal masukin aja. Udah gitu, spionnya juga udah otomatis kebuka. Sip, mantap. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang gue udah berada di dalam Honda WRV. Amazing banget sih. Jadi, rasa pertama gue masuk ke sini tuh kayak, emang Honda paling jago sih. Kalau untuk bikin tempat duduk yang cukup nyaman ya, menurut gue Honda cukup jago. Honda WRV ini memiliki apa ya, tingkat kenyamanan yang cukup enak untuk duduk di kursi pengemudinya, walaupun joknya sama seperti di RV. Oke, selanjutnya coba kita nyalain. Dia sudah menggunakan engine start stop dari tipe paling bawah sampai tipe paling atas juga udah. Jangan lupa injek rem dulu, baru ini ketika lampunya nyala nih, nah baru pencet. Oke, ya kalau udah merah berarti tandanya udah racing. Sip. Oke, yang pertama kita lihat dari setirnya dulu nih. Oke, bagus juga nih welcome-nya ya. Asik, lebay. Oke, jadi pertama kita lihat dari setir. Dari setirnya ini kelihatan kalau ini setirnya mirip sama dengan Honda BRV atau sama ya mungkin. Mungkin sama, tapi ya kulitnya memang enak sih. Ini udah gua rasain waktu kemarin kita unboxing City Hatchback. Kulitnya enak. Ya, sama lah di sini ada untuk race segala macam. Nah, ini kayaknya untuk informasi ini ya di MID-nya ya. Nah, untuk di tipe tertingginya, speedometernya sudah menggunakan MID kayak gini nih tampilannya. Sedangkan untuk tipe yang terendah masih di bawah inilah pokoknya lah setahu gua. Nah, di samping sini dia ada 4 slot, yang 2 ini sudah diisi untuk matiin traction control dan alarm nih kayaknya 360-nya, terus ada 3 lagi bisa diisi untuk charger atau sekitarnya lah. Seenaknya aja. Tapi di sini udah ada, Deng. Nah, di bagian sini udah ada untuk tempat charger, udah ada untuk USB, ada 2 biji. Oh enggak, ini untuk ke head unit ya. Head unitnya ini juga sudah support untuk Android dan Apple CarPlay. Jadi buat teman-teman kayaknya udah lebih canggih lagi sekarang ya. Nah, untuk bagian ininya udah BRV banget ini juga, cuman perbedaannya di sini kayak ada merah. Ada oranye apa merah ya? Oranye deh kayaknya ya. Hah, oke. Selebihnya sih mobil ini kayaknya cukup nyaman. Hampir rasanya hampir sama kayak naik race atau Rocky karena memang bentuknya yang sama ya. Cuman kata orang sih kalau dari kenyamanan katanya lebih enak race atau Rocky. Gue belum bisa ngomong kenapa, karena mobilnya gue belum coba bawa. Tadi cuman bawa dikit doang. Jadi perbandingannya masih belum gitu berasa, cuman ya cukup nyaman. Nah, cuman yang menang dari WRV ini menurut gue adalah handlingnya. Handling mobilnya itu enak banget. Itu loh guys. Nah, di belakang juga lega. Yang pasti mobil ini itu size-nya hampir sama kayak Honda Brio, cuman lebih panjang sedikit dari Honda Brio, tapi bagian dalamnya tuh jauh lebih luas. Ya, dari segi duduk driver maupun di belakang. Nah, salah satu kekurangannya lagi itu adalah dia di bagian setirnya. Setirnya ini baru tilt aja nih, guys. Ya kan? Belum yang teleskopik ya. Coba kita ini. Kita buktikan udah teleskopik apa belum. Belum ternyata, guys. Ya udahlah, enggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya ada upgrade-nya bikin teleskopik kayak Honda City Hatchback tentunya, ya kan? Dengan harga 300 ya kalau nggak salah, 300 juta ya. Hampir sama kayak Honda City Hatchback, tapi beda sih. Tapi kayaknya ini bakal jadi apa ya? Salah satu mobil Honda yang terlaris sih. Mungkin bisa dibilang ini tuh kayak kakaknya si Honda Brio, guys. Gak tau deh benar apa enggak. Ini bagian joknya sih memang dari waktu BRV keluar gue udah suka ya. Bahannya fabric di sini. Oke. Selebihnya ya begitu. Coba di bagian belakang kita lihat. Wah, kita kabur ke bagian belakang. Nah, kebetulan di bagian belakang ada Citato. Ya, bukan sponsor tapi ini ada barangnya. Ya, di sini kabinnya juga cukup luas. Nah, kabinnya cukup luas banget. Kalau misalnya masih kurang ya tinggal ditutup aja bagian sini. Hup, tuh. Nah, tapi kurang asiknya dia itu nggak rata dengan tanah. Rata dengan tanah nggak tuh? Bukan, dia nggak rata dengan si ininya tuh. Jadi ini agak naik. Tapi menurut gua untuk bawa barang juga sebenarnya udah cukup sih. Tinggal ya disesuaikan aja sih barang-barang yang mau dibawa. Oke,
sekarang kita ke bagian yang paling penting banget dari sebuah mobil. Mesinnya menggunakan 4 piston 1500 VTEC dari Honda. Nah, ini mesinnya sih mesin HR-V sih. Plak-tiplak HR-V sih. Ini bagian sininya mirip dengan City Hatchback ya. 1500 juga, guys. Oke. Dari bagian mesin sih kita udah yakin lah ya, Honda ini membuat mesin itu bagus, ya kan? Asal jangan dimacem-macemin. Kayak gua. Nah, fun fact-nya adalah Honda WR-V ini hanya memiliki satu tipe transmisi, yaitu hanya ada di automatic. Menarik? Ya, di bagian velg. Nah, untuk tipe yang terendah itu dia ada di ring 16, gua lupa ukuran bannya. Sedangkan untuk DRS dan RS Honda Sensing itu menggunakan ring 17 dengan ukuran 21555 ring 17. Wih, ya kan? Sebenarnya dengan ring 17 ini menurut gua ini udah cukup nyetel. Bahasanya udah cukup nyetel, tapi namanya juga tukang velg, masa enggak ganti velg sih? Nah, makanya jadi gua bisa kasih saranin, kalau misalnya kalian bosan dengan tampilan WR-V yang begini-begini aja, kenapa? Karena pasti kalau lu beli keluar dari dealer pasti sama dengan WR-V yang lain. Nah, nanti kita akan bahas kira-kira velg-velg apa saja yang cocok untuk Honda WR-V ini. Oke? Okay? Nah, sekarang kita ucapkan dulu selamat tinggal kepada Honda WR-V ini. Nanti kita akan bikinin kontennya. Kita akan lihat velg-velg yang cocok untuk Honda WR-V ini ada apa saja. Nah, kita sudah berada di ujung akhirnya. Gila ya, nggak berasa udah hampir 10 menit gue review Honda WR-V. Singkat, mie padat, oke? Okay? Nah, kira-kira kalian mau pakai Honda WR-V ini untuk kebutuhan keluarga atau kebutuhan sehari-hari atau untuk kebutuhan yang lainnya, kalian bisa cari di dealer Honda terdekat. Karena kebetulan gue tidak jualan mobil baru Honda. Oke, okay, terima kasih sudah menyaksikan video gue review mobil ini. Semoga bisa memberikan sedikit referensi. Gimana boy, menurut kalian? Gue cocok gak jadi review mobil? Kalau cocok boleh komentar di bawah, kalau gak cocok tolong dimaafin ya. Maklum, namanya juga lagi belajar, oke? Okay? Gue Lirai Sino Diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Selamat sore.